Halo semuanya, balik lagi bersama gue di Hoki Tama Channel ya. Hari ini gue mau jelasin tentang kaliper depan punya Jupiter MX ya. Ini bisa dipakai di Vega ZR, Mio Z, Vega R New 2006 ke atas ya, atau 2007. Bisa pakai di Mio GT juga bisa, Mio Soul GT bisa, tapi yang 115. Kalau yang 125 nggak bisa ya guys. Oke, lanjut lagi, bisa pasang di Jupiter MX 2006 sampai ke 2015 bisa, asal jangan MX King. MX King udah tidak bisa ya guys, karena dia sama aja. Di sini gua kasih tahu ke kalian, banyak banget yang nanya, bos itu udah termasuk bracket belum? Bos itu udah termasuk setelan angin belum? Kampas belakang ya, di sini gue mau tegesin lagi guys, di sini sudah termasuk bracket ya, bracket udah termasuk, kampas belak kampasnya juga udah termasuk ya, bracket kampas pun juga udah termasuk, tapi ada di dalam ya guys, mungkin nggak segitu jelas. Nah ini bracket kampas udah termasuk ya guys. Oke, pokoknya ini sudah lengkap ya guys, tinggal pasang aja guys, udah termasuk semua guys. Nah, terus kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa guys, komen aja di video ini guys. Nanti gue bakal bales komen kalian ya guys. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti kita lewat japri-japrian aja guys. Oke guys, kalau misalnya kalian mau order, bisa langsung di langsung aja ketik di Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya guys. Tinggal ketik Hoki Tama Motor ya guys. Nanti di situ bakal banyak banget spare part spare part. Kalau mau nyari kaliper tinggal tulis aja kaliper atau kepala babi ya guys, sama aja guys. Oke, sampai sini dulu ya guys. Sampai jumpa. Kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini ya guys. Oke, sampai jumpa guys.